untuk mempertahannya lebih sulit lagi. Karena banyak yang benci serta iri hati. Bagi mereka yang benci tak akan berhenti. Berbagai cara dilakukan untuk menjatuhkan. Demi tercapainya tujuan semua dikorbankan. Asal saja yang dibenci tak berjaya lagi. Apapun yang akan terjadi ia tak peduli. Bila rasa dengki yang sudah berbicara, segala cara keji dijadikan senjata. Berhembuslah badai fitnah dari segala arah, tujuan yang memutuskan segala ikatan. Ikatan keluarga, ikatan dengan umat, ikatan dengan semuanya. Tapi satu hal jangan lupa, kita manusia cuma bisa berencana serta berusaha. Tuhanlah yang memutuskan segala urusan. Dialah yang memuliakan atau menghinakan. Bagi teman yang sedang jaya, maka waspadalah. Usuhmu selalu berusaha untuk menghancurkan. Namun jangan kau hiraukan, itulah cobaan. Teruskanlah perjuangan pada jalan Tuhan. Sedengki yang sudah berbicara, segala cara keji dijadikan senjata. Berhembuslah badai fitnah dari segala arah, tujuan yang memutuskan segala ikatan. Ikatan keluarga, ikatan dengan umat, ikatan dengan semuanya. Tapi satu hal jangan lupa, kita manusia mencoba bisa berencana serta berusaha. Tuhanlah yang memutuskan segala urusan. Dia yang memuliakan atau menghinakan. Bagi teman yang sedang jaya, maka waspadalah.
sungguh selalu berusaha untuk menghancurkan, namun jangan kau hiraukan. Itulah cobaan, berikanlah perjuangan pada jalan Tuhan.